Halo teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan unboxing sebuah SWR meter dengan tipe SX401 dengan merek D Antena. SWR ini merupakan buatan Taiwan, harganya cukup murah meriah dan bekerja di frekuensi PHF dan UHF. Kita buka saja. Pertama kita temukan sebuah user manual yang bisa kita baca nanti, semacam buku panduan. Lalu kita buka SWR-nya, masih dibungkus. Kanan kirinya ada sebuah pelindung. Kita buka, warnanya hitam ya. Oke. Frekuensinya 140 sampai dengan 525 MHz. Di belakangnya seperti biasa ada port antena dan juga untuk ke pemancar. Jangan sampai terbalik nanti ya. Masih disegel. Bawahnya D antena SX401. Lalu ada meter adjust di bagian depan untuk mengenolkan PU nya lalu ada skala watt, ada yang 0 sampai 5 watt, lalu 20 watt dan 200 watt. Kita bisa memilihnya di selector switch. Lalu ada power, kalibrasi, dan SWR. Ada reverse, ada forward, dan off. Lalu ada potensio kalibrasi untuk keperluan nanti mengkalibrasi. Kita baca lagi user manualnya. Sebelum menggunakan, lalu untuk frekuensi kerja dan power yang disarankan atau power maksimum. Bagaimana cara mengukur RF atau power, bagaimana mengukur SWR, dan tabel perbandingan SWR. Bisa mengukur mode FM, CW, radio, dan RTTJ. Mengukur forward, RF power, kita bisa tombol function ke posisi power. Lalu jangan lupa untuk pemilihan range-nya. Lalu cara mengukur reflected RF power. Nanti teman-teman bisa pause saja di video ini. Mengukur SWR dan ada tabel perbandingan SWR-nya. SWR 1 artinya 0% untuk power yang direfleksikan. 1,5 4%. SWR 2 itu 11,1 dan lain-lain. Dan ini untuk spesifikasi. Oke, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe. Ikuti terus video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa.